Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal mendapat tugas baru dari sang ketua umum partai Megawati Soekarnoputri. Meski begitu, Hasto tidak membeberkan tugas apa yang akan diberikan kepada Ganjar. Hasto hanya memastikan Mega tidak akan kembali mencalonkan Ganjar sebagai kepala daerah lantaran Ganjar sudah 2 periode menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Menurut Hasto, penugasan ini mencerminkan semangat juang kader PDIP yang tidak boleh padam. Pernyataan ini disampaikan Hasto dalam program Gaspol Kompas.com. Ya, setiap kader ini kan memiliki suatu semangat juang yang menyala-nyala. Kita diajarkan untuk tidak pernah padam di dalam semangat juangnya itu. Pak Ganjar juga memenuhi kualifikasi itu, maka dicalonkan oleh Ibu Mega. Ya, nanti akan ada penugasan-penugasan yang diputuskan oleh Ibu Mega. Selain Ganjar, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD serta 2 sosok dalam tim pemenangan Ganjar Mahfud, yakni Andika Perkasa dan Andi Wijayanto, juga akan mendapat tugas dari Megawati. Hasto mengungkap, Megawati membutuhkan sosok Mahfud yang berpengalaman mereformasi hukum. Apalagi, Mahfud dikenal sebagai tokoh anti korupsi dan berintegritas. Sebagai tokoh anti korupsi, tokoh yang berintegritas, kan kami juga memerlukan Pak Mahfud. Sehingga Pak Mahfud akan memimpin, misalnya ini, suatu lembaga yang berkaitan dengan perjuangan demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu. Pak Ganjar nanti juga akan ada penugasan. Pak Andi Wijayanto, Pak Andika Perkasa, nanti akan ada penugasan-penugasan. Sebagaimana diketahui, gelaran Pilpres 2024 resmi berakhir, usai KPU menetapkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Rabu 24 April 2024. Penetapan ini berlangsung setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud.